Halo, saya Veda. Saya seorang penggiat usaha kecil menengah. Saya seorang arsitek dan juga seorang perancang interior. Saya juga menulis buku dan seorang ilustrator. Ikut saya yuk untuk melihat dunia desain seperti apa. Dunia seni dan desain yang saya tekuni sangat menarik. Saya bisa mengeksplorasi ide-ide saya ke dalam berbagai bentuk seni yang bisa dinikmati serta mudah dimengerti banyak orang. Dunia desain juga memberi kesempatan saya untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat, seperti mengajar, membantu UMKM misalnya, dalam hal produk packaging. Semua itu sebagai wujud kontribusi saya kepada masyarakat untuk sama-sama kita bisa maju dan naik kelas. Semua orang bisa mendesain. Desain itu seharusnya sederhana dan mudah dimengerti. Desain itu tidak perlu rumit, dan sederhana bukan berarti murahan. Desain yang sederhana seharusnya bisa lebih berkesan dan memberikan nilai lebih. Tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan hasil cetak berkualitas tinggi seperti ini. Mudah kan? Di tengah situasi saat ini, selain kesibukan dengan usaha saya, sebagai seorang ibu saya juga harus menjadi guru pembimbing untuk anak saya, mengerjakan tugas sekolah hingga prakarya yang diberikan oleh gurunya secara online. Orang tua juga bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga anak tidak merasa bosan, namun merasa senang dan betah untuk belajar sendiri. Sekarang kita bisa melakukan banyak hal di rumah dengan peralatan yang canggih, lebih mudah dan menyenangkan. Tetap produktif di saat era pandemi ini dan tetap menjadi yang terbaik untuk si kecil.